Sudirman Cup merupakan kejuaraan bulu tangkis internasional untuk nomor beregu campuran yang mempertandingkan nomor tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Kejuaraan ini sendiri digelar setiap 2 tahun sekali. Sudirman Cup lahir di Indonesia dan digagas oleh mantan pemain bulu tangkis Indonesia sekaligus pendiri PBSI, Dick Sudirman. Dick Sudirman punya jasa besar dalam sejarah bulu tangkis dunia. Dia berhasil menyatukan 2 organisasi bulu tangkis dunia yang terpecah. Pada tahun 1978, ada 2 organisasi bulu tangkis yaitu IBF dan WBF. Dualisme ini membuat keikutsertaan bulu tangkis dalam Olimpiade terancam. Dick Sudirman pun turun tangan melakukan mediasi terhadap 2 pemimpin federasi tersebut di Bandung pada 28 Mei 1979. Rekonsiliasi pun dimulai dan akhirnya 2 tahun kemudian federasi ini berdamai dan bersatu. Setelah Dick Sudirman meninggal pada 10 Juni 1986, Wakil Presiden PBSI kala itu, Suharso Suhandinata, meminta Federasi Bulu Tangkis Dunia mengingat jasa Dick Sudirman. Usulan itu akhirnya diterima pada tahun 1988 dan nama Dick Sudirman diabadikan menjadi Sudirman Cup. Sudirman Cup digelar pertama kali pada tahun 1989 di Istora Senayan, Jakarta, Indonesia dan diikuti oleh 28 tim peserta. Sementara itu, Piala Sudirman yang memiliki tinggi 80 cm dirancang oleh Rusnadi dari Fakultas Seni Rupa ITB dan terdiri dari 5 anggota. Piala ini kemudian dikerjakan oleh PT Masterix Bandung dengan biaya sekitar $15.000 atau jika dirupiahkan sekitar 27 juta menurut kurs kala itu. Indonesia pun menjadi juara pertama Sudirman Cup usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-2. Sayangnya, itulah satu-satunya Piala Sudirman yang berhasil dimenangkan oleh Indonesia hingga saat ini. Sudirman Cup berikutnya berkali-kali pindah tangan antara China dan Korea Selatan. China menjadi penguasa dengan 11 kali juara, sementara Korea Selatan sebanyak 4 kali. Sepanjang sejarah, hanya 6 negara yang berhasil mencapai semifinal Sudirman Cup, yaitu Indonesia, Korea Selatan, Inggris, Malaysia, China, dan Denmark.